Dari Studio 4 Televisi Republik Indonesia, Dunia Dalam Berita kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi dari berbagai penjuru dunia bersama Imam Priyono dan Happy Kuritman. Perayaan pergantian tahun di sejumlah negara berlangsung meriah dengan diwarnai pesta kembang api. Kabut tebal menutupi sejumlah kawasan di India, sejumlah penerbangan mengalami penundaan. 4 anak panda raksasa merayakan tahun baru pertama di kebun binatang Shenyang, China. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Imam dan Dewi. Selamat malam, Anda menyaksikan Dunia Dalam Berita. Saya Imam Priyono. Dan saya Happy Guritman. Ya. Selain informasi yang disampaikan tadi, kami juga akan menyajikan informasi lain yang akan dirangkum dalam 3 menit utama. Baik, kita baru saja berganti tahun, Happy. Ya, tentu suasana semarak menyenangkan belum selesai.